cabang orang tua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersukacita menyambut firman Tuhan pada hari ini. Saya mengundang kita untuk terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini. Ayat renungan kita hari Rabu 6 November 2024 diambil dari Yohanes 16 ayat 28. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Yohanes 16 ayat 28 yang menjadi renungan hari ini, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah pernyataan yang sangat mendalam dan menyampaikan siapakah diri yang sebenarnya terhadap diri Yesus Kristus itu sendiri yang adalah Anak Allah. Di dalam nats ini, Yesus menegaskan bahwa Ia berasal dari Bapa, Ia turun ke dunia dan menjalankan tugas dari Bapa dan kemudian akan kembali lagi kepada Bapa. Ayat ini menyampaikan atau mengungkapkan siapakah Yesus itu sendiri dan mengungkapkan betapa besarnya kasih Allah, misi Yesus di dunia dan juga harapan kita sebagai pengikutnya. Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pertama dikatakan dalam nats ini oleh Tuhan Yesus bahwa Dia datang untuk menyelamatkan dunia. Yesus menegaskan asal-usulnya dari Allah Bapa, ini menunjukkan kehadirannya di dunia bukan kebetulan, tetapi sebuah misi ilahi yang penuh dengan kasih. Yesus datang sebagai juru selamat untuk membawa keselamatan dan pengharapan bagi manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Dalam nas ini, Yesus juga menyampaikan bahwa Yesus datang ke dunia. Dia berasal dari Bapa, lalu Yesus datang ke dunia. Ini menunjukkan bahwa Yesus ada di dunia, mengalami seperti apa yang kita alami sebagai manusia biasa. Yesus datang ke dunia, Ia menghadapi banyak tantangan, pencobaan, penolakan, bahkan kematian di kayu salib. Tetapi inilah menjadi bukti cinta kasih Yesus, cinta kasih Allah, cinta kasih kepada kita manusia. Ia menyerahkan hidupnya sebagai korban penebusan untuk dosa-dosa kita. Saudara,
Disinilah kita diajarkan tentang kasih yang tidak egois dan pengorbanan yang besar. Kita sebagai pengikutnya juga harus dapat mempraktikkan hidup yang penuh dengan kasih dan rela berkorban demi kebaikan orang lain. Dan yang ketiga, Yesus mengatakan dalam nas ini, Ia akan kembali kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita. Ketika Yesus mengatakan bahwa Ia akan kembali kepada Bapa, ini berarti juga memberikan janji bagi kita, Yesus tidak hanya pergi, tetapi Ia kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu, sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembalinya Yesus kepada Bapa menjadi pengharapan bagi kita bahwa suatu saat nanti kita juga akan berada bersamanya dalam kekekalan. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus semakin merenungkan kasih Allah yang besar melalui Yesus yang datang ke dunia. Dan kita harus memiliki pengharapan yang besar bahwa Yesus turut merasakan apa yang kita rasakan karena Dia pun datang ke dunia, mengalami penderitaan, mengalami penolakan, penganiayaan. Jika kita mengalami penderitaan, kita mengalami penolakan yang membuat hati kita terasa berat, hati kita terasa penat, ingatlah Yesus sudah terlebih dahulu merasakannya, maka kita menjadi orang yang penuh pengharapan dengan mengingat bahwa Tuhan juga turut merasakan seperti yang kita rasakan. Dan pengharapan kita yang terakhir tetaplah percaya bahwa semua penderitaan di dunia ini bersifat terbatas dan fana. Kita memiliki tempat kekekalan, yaitu surga yang telah Tuhan Yesus sediakan. Karena itu, hiduplah tetap beriman di dalam Tuhan, melakukan kebaikan seturut kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur karena firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Berikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu, Roh Kudus-Mu menguatkan dan membimbing kami. Tuhan, ajari kami untuk menghayati kasih-Mu yang besar, sehingga dengan mengingat dan menghayatinya, kami dapat tergerak untuk kembali melakukan kasih kepada sesama kami, terlebih juga mengasihi Engkau. Dan ajarlah kami agar kami tetap memiliki pengharapan yang kekal, terutama Tuhan untuk setiap pergumulan yang kami hadapi. Kami yakini bahwa ini semua bersifat sementara, Tuhan sediakan kekekalan dan tempat yang baik untuk kami yang telah Tuhan janjikan, yaitu di surga. Tuhan Allah yang maha baik, biarlah kami menjadi orang-orang yang masuk dalam kerajaan surga karena kasih karunia-Mu kepada kami. Tuhan, berkatilah jemaat-Mu jika ada yang sedang sakit, berikan kepada mereka pemulihan dan kesembuhan. Jika ada yang berduka cita, Tuhan, berikan kesembuhan dan juga penghiburan kepada yang berduka cita. Tuhan, berikan kesembuhan terhadap hati mereka yang sedang berduka, kesembuhan terhadap pikiran mereka yang mungkin juga berduka karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Jika ada yang sedang bergumul, berbeban berat, Tuhan menolong mereka. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami, ampunilah dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati.